Oke guys, welcome back with me and gak ada lagi di sini and we are there. Ya maaf kalau berisik lagi, itu kompresor baru nyala. Belakang gua ada Yaris lagi. Ini gua mau update Yarisnya gimana. Kemarin kan udah bentuk tulang, udah post pemotongan segala macam udah. Sekarang gua mau lanjutin progres dari Yarisnya. Gimana progresnya? Ikutin terus. Jangan lupa subscribe dulu nih, subscribe di bawah. Subscribe dulu. Jika kalian belum nonton yang video sebelumnya, boleh nonton dulu biar kalian tahu update-nya gitu kan, enggak ketinggalan. Oke, makanya loncengnya nyalain biar setiap ada update kalian tahu semua. Oke. Stay tune ya, ikutin terus. Ya jadi ternyata kalau moonroof itu nggak perlu ini nih, tengahnya ini nggak perlu, tengah ini nggak perlu, cuman butuh tulangan pinggirnya aja. Soalnya kan nanti kacanya masuk ke dalam, kalau ada ini, ada si pinggirnya ini nanti malah mentok. Jadi ini nanti mau dibuang, ini mau dibuang, sisain ini aja. Dan untuk biar ukurannya sama, ini kita pakai yang tadi tulangan standarnya kita pakai, kita las dulu ke sini ya. Oke, ikutin terus. Ya guys, ini tulangannya udah kepasang, yang udah dibikin. Nah, terus ini udah dicopot lagi nih. Nah, kemarin di video tadi kan kita ngeliat ini dipasang dulu, si tulangan standarnya. Itu biar ini ukurannya nggak berubah, biar sama ukurannya. Nah, setelah dipasang, dicabut lagi. Ini tulangan sudah terpasang, kita lihat yuk moonroofnya gimana. Ya, jadi mundur, ini kan mundur nih. Kalau nggak ada pegangan ininya kan anjlok. Oke. Nah ini berarti kita lagi bikin komponen buat dudukan rel belakangnya. Soalnya ini kan ada bautnya nih. Nah kalau si beban kaca yang mundur ke belakang, nggak ada si dudukannya, nanti bisa anjlok ke bawah, bisa turun, nggak kuat si ininya. Jadi ini kita bikin, lagi bikin komponen untuk dudukan relnya dulu. Oke, ikutin terus ya. Nah ya ini jadi buat pegangan relnya. Panasnya.
Ya, jadi ini kedua sisinya sudah dipasang. Ini buat dudukan si tulang rel ya nanti. Tadi seperti yang udah gue bilang, si moonroof kan turunnya gini. Nah, kalau di sini nggak ada relnya, nanti kan titik berat kacanya kan di sini nih. Takutnya ininya ngelondoi, sininya nggak kuat. Jadi nanti bisa gini. Nah, itu kita mengantisipasinya dengan cara bikin sambungan yang ini di sini, sambungan rel, nanti ditarik sampai mungkin segini. Mungkin segini untuk si rel dari moonroofnya. Dibikin rel sampai sini. Dan sesudahnya baru tuh mau kita coba fitting. Jadi untuk di video kali ini kita bahas tentang pembuatan tulang dudukan untuk moonroof. Sebenarnya lebih susah masang moonroof daripada pasang sunroof. Kenapa? Karena ininya turun ke bawah, bukan naik ke atas. Jadi kan kalau ke atas kan stirel kan cuma ada di sini nih. Nah, kalau untuk moonroof kan jatuhnya ke bawah, jadi itu bisa lebih berat ke belakang. Jadi kita harus bikin rel lagi, terus kita harus ukur si kacanya turunnya seberapa sih. Jadi kalau bisa ngepas gitu kan, segini misalnya. Jangan sampai kena ini, jangan sampai terlalu bawah juga. Nah, itu proses fitting yang cukup sulit. Jadi di sini kita harus benar-benar setting pas banget. Jangan sampai ada kebocoran atau si kacanya sampai rusak karena kegesek sama si bahan bodi mobil ini. Nah, terus kalau nutup juga kan dia ke atas seperti tadi yang saya sudah bilang. Nah, itu harus dipasin lagi sama ininya. Oke. Ya, ini gue udah dalam Yaris. Moonroof sudah terpasang, cuman tinggal fittingnya yang cukup repot. Kenapa dibilang cukup repot? Karena moonroof itu kan masuknya ke dalam. Kita harus cek gimana waktu moonroofnya turun ke dalam masuk ini. Si jangan sampai si kacanya itu kena si platnya, kena bodi mobilnya. Dan yang jadi masalah lagi kan kalau dia si moonroofnya lagi dibuka kan turun geser. Nah, waktu nutup kan set naik kan. Nah, itu posisi naik tuh serapat mungkin dengan atap biar nggak bocor sama sekali. Nah, itu yang cukup sulit di fittingnya sekarang. Nah, ini posisi moonroof udah naik. Oke, posisi moonroof sudah naik. Nah, ini kan ada gap nih. Ini si relnya juga ada di sini. Nah, nanti si moonroof ketika posisi buka, si moonroof ada di sini nih. Set. Nah, gimana caranya si kaca nggak nempel sampai nempel ke sini atau ke posisi manapun biar jalannya aman, si kaca nggak sampai ke baret. Dan posisi lagi nol kan berarti kan dia set naik gitu. Nah, ini nih serapat mungkin dengan atap. Nah, ini kan ini posisi belum nol ya, maksudnya baru dimajuin doang ke depan, belum sampai nutup naik gitu. Nah, ini kita udah kasih jarak segini. Nah, itu perlu di fitting lagi tuh. Gimana, dan depannya juga harus di fitting lagi. Ini udah bisa. Nah, posisi depannya gimana caranya biar jangan sampai mentok gitu. Ini untuk kemarin, tulangan yang kemarin yang udah dibikin, udah dipasang, sudah diles lagi. Nanti tinggal dihalusin biar lebih rapi lagi. Pokoknya sesudah ini proses fitting posisi moonroofnya gimana. Mungkin di video kali ini cukup segitu dulu. Untuk selanjutannya nanti ada di part selanjutnya, karena ini juga masih nunggu proses fittingnya lagi. Ya guys, jadi mungkin itu dulu untuk vlog kali ini. Ini ada proses fitting fender yang Honda City. Gimana kata kalian? Di blokin jangan. Komentar aja di bawah ya. Untuk Honda City yang warna putih, itu fender depannya lagi kita custom lagi. Kalau menurut kalian vlogin aja bang, itu boleh boleh vlogin aja. Komentar di bawah. Oke. Mungkin itu dulu. Ini juga lagi nunggu proses fitting besok mungkin ya, udah sore juga. Oke, cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next
video.